Ini pantai keempat, Pantai Hanakapiai di Hawaii. Pantai Hanakapiai di Kepulauan Hawaii ini memiliki panjang 3,2 km. Gelombang arus ombaknya sangat kencang dan sering memakan korban. Korban hoax. Wah, wow, ini memakan wanita ya Pak? Wanita berkalung korban. 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 Bahkan di tahun 2017 sudah ada 83 orang yang tewas karena terbawa arus. Bahkan saat pengunjung berada di area yang dangkal sekalipun. Jadi mungkin nggak sadar kali dangkal, tapi ke seret arus juga. Ya, tebal itu serem banget. Itu. Ini di tempat yang di Lombok, Omdut apa namanya? Rusak. Beloam tuh begini juga loh, tapi nggak narik arusnya. Nyolek. Gitu kayak, iya gitu doang gitu. Ih serem. Serem. Ih. Cerem. Itu. Jadi banyak korban yang terseret arus ke sana. Betul. Padahal pantainya, pulaunya kecil ya Pak, cuma 3,2. Pantainya yang 3,2 km. Oh, ya. Kamu kira-kira ada rencana mau pergi traveling kemana berikutnya? Mau naik gunung. Kemana? Rencananya Rinjani. Yang Everest. Enggak lah, enggak. Everest susah bos. Tapi enggak yang tinggi-tinggi banget, paling cuma nyampe mana gitu. Pengen coba aja, belum pernah yang gunung banget. Karena aku jadi baru kayak hiking-hiking yang masih biasa aja. Yang terakhir pantai kelima, Pantai Cape Tribulation, Australia. Pantai Cape Tribulation yang terletak di Queensland, Australia. Ternyata terdapat banyak makhluk bahaya. Makhluk halus kan? Bukan. Dibandingkan dengan sebagian besar wilayah Australia, hampir tidak ada buaya di sini. Nah, tapi terdapat kasuari yang agresif, ular berbisa, laba-laba, ubur-ubur yang biasa muncul selama musim hujan. Pokoknya kalau musim hujan, jangan ke sini. Ini Oktober sampai Juni, jangan ke pulau itulah. Binatang-binatang itu pada keluar gitu, mandi hujan. Tapi emang di beberapa bulan-bulan tuh jangan deket-deket ke pantai gitu. Iya benar, kayak bulan-bulan sekarang kan, musim-musim hujan. Kalau gunung ada bulan-bulan tertentu nggak? Nggak ada sih, tapi aku nggak tahu ya kalau misalnya gunung yang benar-benar gunung yang tinggi banget gitu, harus lihat cuaca kan. Karena katanya, ya mungkin apa sih treknya? Becek atau apa, kan lebih ngeri kalau hujan. Kalau mau ngecek cuaca sama Ricky aja. Ah, Ricky cuaca. Aduh. Sorry. Aduh. Ini tidak jadi top list pantai indah, tapi mematikan. Mematikan mah istri saya. Mematikan. Betul. Mematikan itu kan. Mama sih mama kasa mematikan. Mama sih mama kisa mematikan. Ada sih, ada. Ya. Jangan pulang. Oh, udah moonwalk. Novi. Iya. Ada rencana untuk bikin girl group lagi gak? Girl group. Gak ada sih. Aku sekarang lagi fokus jadi host anak. Host anak-anak. Host anak. Maksudnya host acara anak-anak. Acara anak-anak. Ini anak-anak juga nih. Wih. Hey. Bukan. Namanya, kegiatan apa itu? Itu ya jadi host anak-anak sih. Jadi kegiatannya ada nyanyi bareng, udah gitu lebih... mengedukasi lah gitu buat anak-anak. Ya. Asik dong. Coba kita jadi anak-anaknya, coba-coba. Ibu. Pak. Oh, ini enggak benar nih. Gua yang kesurupan. Wah, ibu gak suka nih, kayak minum susunya salah nih tadi pagi. Kerasukan apa? Kesurupan apa? Charger Android. Aduh. Emang Android doang begitu, bos? Yang lain juga begini gitu? Enggak, Apple tuh gini, bos. Apple gitu. Bisa. Android agak gendut. Iya. Oke, baiklah. Terima kasih, Novi. Komentar, kita tutup saja episode kali ini. Berjumpa lagi di episode selanjutnya. Ya. The Comment. Saat kecewa melandamu, ku ingin hilang sebentar saja. Tapi
tapi ku tak bisa lakukan itu. Aku tertahan rasa sayang. Maafkanlah ku lupa diri. Hanya kamu yang buat aku luluh selamanya begitu. Takkan pernah ada jenuh karena hatimu. Aku tertahan rasa sayang. Maafkanlah ku lupa diri. Hanya kamu yang buat aku luluh selamanya begitu. Kesebelangka. Terowongan ini dikatakan terdapat banyak misteri. Dulunya kawasan tau, terowongan ini tau, merupakan pemakaman umum. Dan demi pelebaran jalan, dilakukan pemindahan pemakaman umum terbesar di Indonesia. Namun saya itu katanya ada juga cerita tentang dendam seorang gadis yang menjadi korban kekerasan seksual. Hingga meninggal dan menjelma sebagai hantu nenek-nenek. Dan juga hantu kuntilanak merah yang kerap muncul di sana. Iya, aku pernah dengar tuh. Katanya temanku pernah ada yang lagi ngebut lewat situ. Terus tiba-tiba dia muncul hantu itu. Oh benar? Iya. Beneran itu teman kamu sendiri? Muncul, bas! Ngerem mendadak. Pas dia lihat lagi gak ada siapa-siapa. Bos, ya. Anak tiga. Anak lu tiga kan? Tiga bener. Satu! Ditambah-tambahin. Neng, coba neng gini neng mame. Tiga. Satu. Coba non, begini. Anak satu tangannya gini, kecil. Emang dia kecil bawahnya. Oh iya, oh, tahu dari mana lagi bawahnya? Kan aku stoke ngepet bawah banget gua. Wadah. Itu. Anak ya, satu? Iya satu, baru satu. Umurnya 6 tahun. Aku tiga. Nah. Ini Darto yang tiga. Gimana? Iya, terus yang satu. Gimana nih Pak Darto? Udah gitu aja. Oh gitu. Kira-kira ada prospek.